sama kedua bocah-bocah ini yang luar biasa lah, yang luar biasa. Mau nakal terus, ini ayah ini bawa apa ini? Ayah bawa suntikan, buat nyuntik kalian ini. Padahal ada airnya ini. Keluar ini, silit nih, cerot. Silit nih, cerot. Kecintaan saya terhadap kucing itu lantaran saya ingin menjadi YouTuber. Aduh, susah untuk dimengerti ya. Mana tadi yang nakal nih? Dari kamar ayah denger berisik banget. Minta apa? Oyen minta apa? Udah pada gede bukannya ini malah tambah nakal. Kalau ibu lagi masak, kalian gak usah ganggu. Nah, nih main di sini aja main. Kan udah ada tempat main buat Oyen, buat ngapain ikut nimbrung kalau ibu lagi masak? Bantuin enggak, bikin kotor iya di dapur. Ini lagi janji mereka mau dimandiin malah lupa. Berarti ini belum mandi nih. Waduh, semakin lama aja mereka belum mandi. Waktu itu kan ayah bilang mau mandiin Oyen, mau mandiin Putih, malah lupa. Mereka hari ini gak mandi, sampai hari ini berarti belum mandi nih. Aduh, nakal banget. Enggak apa sih? Susu ya? Aduh. Enggak apa. Nah, setiap hari pengennya keluar rumah. Pengennya keluar rumah. Nanti kalau nggak boleh keluar bikin sedih ayah, pada di jendela berdiri natap keluar sambil ngeliatin ayah, minta dibukain pintu mungkin ya. Yen. Mereka lagi pada ini ngambek, pengennya keluar pokoknya. Keluar. Nah, begini nih, sahabat. Kondisi di dalam rumah kami, nah, nggak perlu saya jelasin karena sudah berkali-kali saya jelasin. Ya, di sini kami hanya berempat ya. Berempat, istri saya sama kedua bocah-bocah ini yang luar biasa lah.
minta ampun lah nakalnya. Istri saya lagi masak. Iya biasa. Kalau istri saya lagi masak, capek deh ini mereka nih, sahabat. Waduh. Ikut nimbrung. Ya. Enggak bakalan mau diem pokoknya. Katanya ada yang bilang sama saya menyukai kucing itu karena saya ingin jadi YouTuber. Ya secara logika kan seseorang ingin jadi YouTuber pun kalau misalkan milihnya konten kucing padahal dia nggak suka kucing tapi dia bikin konten soal kucing, hasilnya ya enggak apa yang diharapkan. Suka kucing lantaran ingin jadi YouTuber, kan luar biasa sahabat. Ya alhamdulillah itu sebuah acuan buat saya ketika saya harus ikhlas memelihara kucing atau memberi apa saja terhadap kucing harus ikhlas. Ya karena ketika kita menyukai kucing, menyayangi kucing, ya jangan hanya sekedar kita ada di dalam konten ya. Yang namanya seneng sama kucing kan itu dari jiwa, dari hati, tidak lantaran konten. Tapi ya ada aja ya yang menganggap bahwa kesukaan saya, kecintaan saya terhadap kucing itu lantaran saya ingin menjadi YouTuber. Aduh, susah untuk dimengerti ya kata-kata itu ya sebenarnya ya sahabat. Masa sih hanya sebuah apa channel YouTube dianggapnya saya suka dengan kucing lantaran ingin jadi YouTuber, berarti kan lebih berat YouTube-nya daripada kucingnya. Iya dosa. Menurut saya dosa. Karena apa? Kita mementingkan apa ya? Tujuan kita. Berarti kedua makhluk kecil ini hanya sekedar media ya atau sarana saja. Iya dosa kalau tidak didasari ketulusan dalam menyayangi mereka, dosa besar. Jadi barang siapapun ya, saya menganggap diri saya sendiri ketika saya membuat konten, ketika saya membuat channel YouTube terkait kucing, akan tetapi saya tidak tulus dengan mereka, melainkan hanya bertujuan untuk YouTube. Dosa sahabat, perlu dicatat, itu sangat tidak baik ya. Saya ini Wayan Mahputi memang
makin gede makin nakal saja sahabat, maka ini mau saya cus biar nggak tambah nakal. Nih saya udah pegang, udah pegang suntikan, mau ayah suntik nih mereka. Nah nih ayah bawa apa ini? Hah? Ini kalau kalian mau nakal terus, ini ayah ini bawa apa ini? Ayah bawa suntikan. Buat nyuntik kalian ini. Nih. Putih. Nih, ayah tembak nih. Nih. Crot. Nih malah. Nih, putih. Nih. Oh. Nih. Kok enggak keluar ya? Padahal ada airnya ini. Keluar nih, silit nih. Crot. Silit nih. Crot.